Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan berbagi tips dan trik menyelesaikan, menaklukkan soal-soal figural ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Tentukan satu gambar yang berbeda dari lainnya. Untuk menghadapi gambar-gambar seperti ini, yang seperti nomor satu ini ya teman-teman, kita harus melihat satu persatu. Nah, kita ke gambar yang A dulu ya teman-teman. Berandaikan kita adalah berdiri di titik ini ya teman-teman, maka arah dari anak panah ini adalah di sebelah kanan ya, sebelah kanan kita. Kita tulisi saja supaya tidak lupa. Yang B, kita berdiri di sini teman-teman, maka arah panahnya adalah ke kanan juga, ke kanan. Nah, yang C, kita berdiri di sini, kita menghadap ke sini, maka arah ini merupakan ke kanan juga ya. Berarti masih sama, belum ada yang beda. Nah, kita ke gambar yang D. Nah, di sini ini adalah kita berdiri di sini, ini juga ke kanan ya, kanan. Nah, sekarang yang kita lihat adalah gambar E. Kita berdiri di sini, arahnya ke sini. Ini mana? Kiri, karena harusnya kalau berdiri di sini adalah kanannya sini ya. Maka gambar yang beda adalah yang E. Lanjut ke soal yang nomor 2. Masih sama ya teman-teman, mencari gambar yang berbeda. Nah, untuk mencari perbedaan dari gambar seperti nomor 2 ini berupa bangun datar, maka strateginya adalah, tipsnya, kita menghitung jumlah sisi ya. Kita hitung yang gambar A, 1, 2, 3, berarti sini 4 ya, berarti sisinya 4. Yang 2, yang gambar B maksudnya, 1, 2, 3, 4. Kita tulis saja supaya nggak lupa ya, karena di sini latihan sifatnya 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang E adalah 1, 2, 3. Maka yang berbeda yaitu yang E lagi nih teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Nah teman-teman, soal nomor 3 itu tentang banyaknya titik ya teman-teman. Nah, ini strateginya adalah kita menghitung satu persatu jumlah titik yang ada pada kotak ya, untuk menghadapi soal gambar seperti ini. Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis saja 5. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis 7. Yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya ada 8. Sedangkan yang E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlahnya adalah 11. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, 5 itu 7, 9, 11 itu adalah bilangan ganjil. Artinya yang beda dari gambarnya, pola gambarnya itu yang D, yang 8. 8 ini bilangan genap. Seperti itu ya teman-teman triknya. Lanjut ke soal nomor 4. Masih mencari gambar yang berbeda. Nah, untuk menghadapi soal yang seperti ini teman-teman, kita menggunakan trik yaitu mengurutkan dari suatu gambar tertentu. Polanya itu seperti apa ya, menentukan pola gambar. Misalnya kita tetapkan gambar yang kita tentukan itu yang ini, yang mikrofon ya teman-teman. Maka setelah mikrofon kita putar searah jarum jam, artinya ke sini ya teman-teman. Setelah mikrofon kita temukan ini gambar hati. Gambar hati. Nah, sekarang kita yang ke B, setelah mikrofon gambar panah ya. Setelah mikrofon
gambar hati. Setelah mikrofon, gambar hati. Setelah mikrofon, gambar hati. Artinya yang berbeda itu yang ini, ya. Cukup kita lihat sebagian saja, ya. Setelah mikrofon, yang lainnya itu gambar hati, tapi ternyata di sini setelah mikrofon adalah gambar panah, ya teman-teman, yaitu diputar. Tentunya kita mempunyai aturan, yaitu diputar ke searah jarum jam. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang nomor 5, masih mencari gambar yang berbeda. Nah, sekarang tanda panah, maka kita umpamakan, ya teman-teman, kita berdiri di sini. Kita berdiri di sini, maka gambar bayangan ini ada di sebelah mananya? Kanan, ya teman-teman, kanan. Terus kita berdiri di sini yang B, ini ada di sebelah kanan. Nah, kita di sini berdiri. Nah, ternyata ini bayangannya ada sebelah kiri, ya, kiri. Yang D, kita berdiri sini, bayangan sebelah kanan. Nah, yang E, kita berdiri sini, bayangan sebelah kanan. Jadi yang beda adalah gambar yang C. Lanjut soal nomor 6. Lagi-lagi kita menemukan gambar titik-titik. Jangan sampai terkecoh membuat kita bingung, ya teman-teman. Jika ada gambar seperti ini, masih sama dengan yang tadi. Kita hitung jumlahnya. Yuk kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata ini adalah 11. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Yang B jumlahnya 12. Sekarang yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, teman-teman, jumlahnya 9. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7. Sedangkan yang E, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ketahuan, ya. Yang pertama bilangan ganjil, ini genap. Ini ganjil, ganjil, ganjil. Jadi yang beda adalah yang bilangan genap, yaitu yang B. Lanjut soal nomor 7. Nah, sekarang masih sama, ya teman-teman. Apapun gambarnya, strateginya kita itu, kita berdiri di mana, kayak gitu, terus ditentukan itu gambarnya di sebelah kiri atau kanan, seperti itu polanya, seperti yang nomor 7 ini. Kalau nomor yang A, kita berdiri sini, maka gambar di sebelah kanan. B, kita berdiri sini, menghadap ke sini, gambar di sebelah kanan. Kita singkat KN. Yang C, kita berdiri di sini, gambar ada di sebelah kiri. Yang D, kita berdiri di sini, gambar sebelah kanan. Yang E, kita berdiri di sini, gambar sebelah kanan. Jadi jawabannya adalah yang C, yang beda. Nomor 8. Nah, ini sangat kelihatan, ya teman-teman. Polanya adalah, pola dari gambarnya adalah yang belakang kecil, yang depan lebih besar, ya. Yang belakang kecil lebih besar, belakang kecil lebih besar, belakang kecil lebih besar. Sedangkan yang E sama, artinya yang berbeda adalah yang E. Nomor 9, ya teman-teman. Kita berhadapan dengan yang namanya bangun datar lagi. Kalau bangun datar, ingat kita hitung jumlah sisinya. 1 2 3 4 5 6. Tulis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maaf, ya, 12, yang ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Yang ini E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi yang beda yang C ya. Yang C 12 sendiri sisinya. Lanjut soal nomor 10. Nah, kalau ada seperti ini kita hitung apa ya? Kakinya. 1, 2, 3, 4. 4. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah ketemu ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tahu polanya. Berarti yang atas lebih sedikit, yang bawah lebih banyak. Ya. Ini 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Nah, yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Jadi sudah sampai D ini sudah kelihatan teman-teman yang beda yang mana? Yang D, karena apa? Jumlah kakinya yang atas lebih banyak, sedangkan polanya adalah jumlah kaki atas lebih sedikit. Jadi langsung ketemu ya yang D. Lanjut soal nomor 11. Lagi-lagi kita ketemu yang namanya bangun datar. Strateginya apa teman-teman? Menghitung jumlah sisi. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 4. Jadi yang beda adalah yang D. Nomor 12. Ini dua, ada dua bangun datar, yang satu kecil dan yang satu besar. Nah, kita lihat ya teman-teman. Kalau yang A, kita lihat A. Yang besar ini namanya segi 5. Yang kecil di dalamnya adalah segi 8. Maaf, yang besar ini segi 6. Ini 8. Ya, sini 6. Nah, yang B sama-sama trapesium. Ya, trap. Nah, yang C sama-sama lingkaran. Yang D sama-sama belah ketupat. Yang E sama-sama poligon ya. Nah, berarti yang beda adalah yang A, karena polanya di sini harusnya gambar kecil dan gambar besar itu sama. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 13 ya. Kita kalau melihat gambar yang sudah mulai rumit, jangan sampai pikirannya ikut rumit. Strateginya adalah kita, ya sekarang ya, kita anggap saja berdiri di sini. Nah, di hadapannya itu ada panah, 1, 2, 3. Dan ini semuanya di atas balok putih ya. Ya, yang B kita juga sini, ya ada 3 panah. Terus yang C kita berdiri sini juga ada 3 panah. Yang D sama. Nah, sekarang kelihatan ya. Yang E yang beda, karena apa? Ini panahnya tidak di atas balok ya. Jadi jawabannya E. Lanjut soal nomor 14. Nah, sekarang ada lagi gambarnya sudah mulai kompleks. Ketika kita menghadapi seperti ini, kita pura-puranya apa? Nah, berdiri di sini, maka panah ke arah kiri ini ya. Berdiri di sini. Ini ke arah mana? Kiri juga. Kita berdiri di sini. Ke arah kiri. Kita berdiri di sini. Panahnya kanan. Nah, sudah kelihatan ya. Kita berdiri di sini, arahnya ke kiri, berarti yang polanya beda itu adalah yang D. Lanjut soal nomor 15. Nah, tentukan gambar yang berbeda masih ya. Nah, kita teliti sekarang. A itu gambar trapesium. Trapesium itu bangun datar. Yang B poligon, gambar bangun datar. Yang ini oval, bangun datar. Yang E ini juga bangun datar. Sedangkan yang D berupa tabung. Tabung itu masuknya dalam bangun ruang. Jadi yang beda polanya adalah yang D.
Nah, begitulah teman-teman, trik dan tipsnya dalam menjawab soal-soal figural nanti di soal CPNS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman kalian seluas-luasnya supaya pada tahu ya teman-teman. Kemudian subscribe channel ini untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih.